bisa-bisanya lah. Berbahaya, tangguh baik. Lagi-lagi servis. Bisa-bisanya kita lihat. Dikembalikan matang Zahwar. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tahap pertama. Pertama kali sudah dilakukan dengan jumping servisnya. Kembali lagi-lagi angkat server nyaran. Walaupun bukan merupakan serangannya, berarti kembali angkat dari server manis. Satu kedudukan dari para Zahwar tadi. Sehingga lagi kedudukan menjadi 1-0. Nomor punggung 9 Lupi tadi. Pulang yang mantap dari seorang Lupi tadi. Benar-benar terlihat kualitas Anda pelan tapi pasti. 1-0 terjadi. Kembali lagi-lagi Zahwar. Nomor punggung 8 Dino. Keras. Kembali yang terarah. Blitzer mid-nya. Rumahnya Blitnya apa masuk? Ya, kita lihat kembali lagi-lagi ke lapangan kali ini. Keras, kembali keras. Siapa ini? Wow! Ada penyelamatan bendera yang ada di santun banget. Sampaikan yang mahal. Mantap bisa, mantap menang. Wow! Tiga tangguh oleh seorang Liki. Kekuatan Daus Walid. Maka lahir kedudukan menjadi 2-1. Ya, kita lihat kembali lagi lapangan. Kali ini coba berangkat. Lagi-lagi Daus tadi. Maka kerugian berubah menjadi 3-1. Kembali perang aktif Macarita berhadapan dengan Kota Kembang Bandung. Jaguar. Ada pukulan yang lepas, ada jumping servis yang lepas. Maka kerugian menjadi 2-3. Reksi Maulana di posisi servis tegang. Mengacam ini pertahanan, sigap dan siap. Yang diuntungkan lagi-lagi tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 3-3. 3-3 sudah dari kembali Reksi Maulana. Acam tetap percaya bagus di sana. Yakin bisa. Penyelamatan jaga wilayah. Angkat center maut kembali. Bisa-bisanya lah. Reksi Maulana sambung menyambung. Reatu tidak menjadi serangan. Lagi-lagi begitu. Raka kembali dari tak sampai dengan jumping servisnya. Maksud saya dengan back attack-nya tadi. Maka kedudukan menjadi 4-3. 4-3 sudah ini. Lagi-lagi Eka. Dan keluar dari servisnya. Timeter lapangan tak terukur. Maka kedudukan berubah menjadi 5-4. 5-4 sejak ini. Lagi-lagi santuy banget. Yakin. Dari pukulan anak muda. Nomor punggung 4 seorang Fahrul tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 5-5. 5-5 sejak hari ini yang beriman. Kita lihat lagi-lagi. Terpedaya kali ini. Yes. Jok-jok tangguh dipasang. Variasi harus diukur oleh seorang. Maka kedudukan menjadi alam 5 saja. Kampung menyambung. Yes, bos. Ada ketenangan lagi-lagi. Ada penyelamatan yang terbukti. Nanti Raka yang terlihatkan. Luar dan kedudukan berubah menjadi 7-5. 7-5 saja dirinya berlibat. Kembali tadi lepas landasan. Lagi-lagi masuk tadi pukulannya. Maka kedudukan berubah menjadi 8-5. Diperhitungkan kita lihat Fahrul dari nomor berapa. Dengan servis-servisnya mematikan kita lihat. Begitu tenang dan diamankan. Letak. Yes. Penyelamatan dulu. Ada kembali serangan yang handal.
dipotong dengan kekuatan seorang Raka tadi. Oh, seorang Biki, maka kedudukan menjadi 9-5 untuk TO diminta official daripada Belgia Klub Belanda. Kami persilahkan. Ada komisi pertandingan ya, alhamdulillah. Seperti inilah. Kapal kembali lagi berlaga. Benar bisa menghabisi tadi. Hingga kini kita menjadi 6-9 sudah diri. Jauh Suarez tadi bergeser ke belakang. Lanjut dengan ketenangan pemain belakang tadi. Jabuang. Oh, blok tangguh Raka lagi-lagi. Pukulannya yang deras sehingga keluar lapangan, maka kedudukan menjadi 10-6. Jaguar 4-6 kembali terlihat mantap dengan penuh ketenangan. Daus long shot bisa diselamatkan. Wow, ternyata lagi-lagi Odi benar-benar pukulan yang mantap dari, maka kedudukan berubah menjadi 11-6. Diperhitungkan di sini ketika tertinggal jauh. Coba mencoba lagi-lagi antisipasi amat tenang Raka. Itulah pukulan dari seorang Raka, maka kedudukan berubah menjadi 7-11 saja hari ini yang beriman. Kembali lagi-lagi ke lapangan kali. Coba mencoba perlu dengan ketenangan angkat dari serternya seperti ini. Bentuk tangguh mantap dan baik tadi anak-anak Kota Semarang bantu. Apakah bisa dengan bola-bola tepatnya mapan 12? Mas Jalita punya Pintia Klub Belanda. Kota Kembang Bandung punya Jaguar. Tetap hati-hati ya untuk para penonton. Jangan mengedepankan anak-anak. Karena pukulan-pukulan yang deras dia. Lagi-lagi sangat sempurna. Yoi. Itulah benar-benar cukup manis dari Reksi Maulana. Sehingga kedudukan berubah ini menjadi 8-13 saja nih. Kembali lagi terbukti ada pengawalan yang benar-benar resmi tadi untuk mengawal nomor punggung 11 tadi yaitu seorang Eka. Sehingga kedudukan berubah menjadi 9-13. Tinggal 4 lagi di kecama. Coba mencoba diarahkan, dimanjakan banget kali ini. Kuat dan mantap, coba mencoba sorongan yang ini. Pulak lagi-lagi benar-benar mempumpah diri tadi, maka kedudukan menjadi 10-13 saja. Kembali Fatur Herpes mantap tadi ke tengah. Risiknya kurang karena tidak menjadi serangan. Coba mencoba menjadi serangan kembali di dia Herpes yang benar-benar cermin yang lagi kasbonya Raka Burak tadi. Sebelos 3-5 Sekiras 3-3 saja di ini berlihat. Kembali lagi-lagi diutamakan banget. Kurang menengah coba. Pressing yang baik. Angkat dari matang Raka. Wow, bisa dengan tidak ada tosmo sama sekali. Maka kedudukan menjadi 2-3-3. Dan untuk TO Jelas diminta official daripada Jaguar 4-6. Kami persilahkan. Blit lagi blit, maaf blit. Ya, kita lihat kembali lagi lapangan. Dimantapkan kali dari servis Pak Fatul. Satu lagi bikin sama. Kita lihat Loto diterangkan dari Manjaka. Berbahaya. Tangkut baik. Ternyata ada neti dari nomor punggung satu yaitu jalan Reksi. Maka kedudukan berubah menjadi 14-12 saja hadirin yang beriman. Kembali berjibaku dengan serangannya. Kali ini amat kena. Blok yang tangguh lagi-lagi. Dan kedudukan berubah menjadi 15-12 saja hadirin. Kembali lagi-lagi coba. Begitu mantap dan tenang banget. Lagi-lagi servis.
kiat menerang masuk, maka perubahan menjadi 13-15 masih terpaku di sini poin. Harus bisa mengulangi, apakah bisa? Coba akan coba jumping dari Raka. Ditenangkan bagus, lagi-lagi angkat dari servernya mau. Ini ada ketat cari balas kepada Zuran poin blok tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 14-15 saja kembali kita lihat di Ziyak Lu Tenaga. Seperti ini tak tembus servisnya. Maka kedudukan berubah menjadi 16-14 saja hadir. Kita lihat Bos tenangkan saja lagi. Yahoo! Wow! Bisa dan bisa ikut pulang daun dari walaupun dipendung oleh dua pagar hidup daripada Jaguar apa. Maka kedudukan menjadi 15-16 saja. Yahut banget. Ini bisa-bisanya kita lihat. Tanpa blok dan tengah dari benar-benar kekuatan daripada seorang Luffy. Back attack-nya yang benar-benar rajin dan tepat tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 17-15. 17-15 saja kembali. Nuhun Meiwai hadirin kata seorang Tiki. Maka kedudukan menjadi 16-17 saja diri. Kita lihat lagi-lagi amat tenang dan terbukti. Bola-bola cepat yang akurat tadi. Maka kedudukan berubah kali ini menjadi 18-16 saja kembali lagi-lagi. Ya! Dari pukulan Mas Raka, maka kedudukan berubah menjadi 19-16 malah 3 kembali lagi-lagi selamat di kawasan sedang untuk kedua kali medan Daud bisa lagi-lagi maka kedudukan ini 20-16. Wow, kekuatan Luffy dari benar-benar Jaguar 4-6 diterangkan dia, dia sambungkan ada pengembalian lagi-lagi jauh seperti ini dan long blok sama blok di sana duel di atas angin maka kedudukan menjadi 17-20 17-20 saja di kembali lagi-lagi Tony. Ada frontal tadi lagi-lagi hampir bisa pressing yang indah dibuktikan Tony dengan power. Ingat karena Tony adalah power dan politik bukan hanya dengan powernya tetapi di sini ada otak tadi ada POL yaitu power mesin otak tadi ini kembali lagi-lagi shot bisa diselamatkan dengan baik. Jangan dikit dulu. Dapatkan ku sajinya. TO jelas diminta ofisial daripada Bill Giat Lu Tenaga. Kami persilakan. Kembali diperhitungkan oleh anak-anak Vizia. 22-17, 5 tertinggal. Amat tenang, patuh. Bisa diselamatkan lagi-lagi. Inilah kekuatan handal Reksi Maulana. Tos. Ada lo bagus. Masih dengan tenang sekali. Untung speknya keluar tadi. Sehingga kedudukan berubah. Kali ini menjadi 18-22. 18-22 saja di. Kembali bagaimana? Ternyata keluar dan kedudukan 23-18. 23-18 saja. Kembali lagi-lagi. Sangat baik. Amat tenang. Keras-keras bagaimana? Ini dia pemainnya. Itu kan lima ya. Masuk. Oh, ini.
Lagi-lagi terbaik terus, lagi-lagi amat tenang dan terbukti mantap seperti ini dan kembali. Oh, bisa centekan malah bukan merupakan serangan dan kembali dibuktikan pula dan kembali keluar ternyata lagi-lagi macelang kesenang macelang kamu sukuna macelang dari kedudukan 20 kamu nawar kamu tempuh 24-9 berasal dari lagi-lagi keras banget ini bisa-bisanya dikembalikan matang Zahwar Eca maka habis lari walaupun dengan skor 25-19 di set pertama kemenangan mutlak tim daripada Jaguar 4-6.